Indonesia. Memang ada berbagai banyak cara yang dilakukan untuk memperingati satu Muharram atau satu Suruh. Misalnya seperti berdoa dan menyantuni anak yatim. Ada pula yang melakukan pawai obor di beberapa daerah dan di masyarakat Jawa, merayakan ritual malam satu Suruh. Ini menandakan beragam budaya dan adat tradisi yang dimiliki Indonesia, masih digenggam erat oleh masyarakat. Yang penting, hal yang tak boleh dilewatkan pada tahun baru Islam atau satu Muharram adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun baru Islam, satu Muharram pada umumnya, momen malam menjelang satu Muharram oleh masyarakat Jawa disebut juga dengan malam satu Suruh. Malam satu Suruh pun dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Bahkan mitosnya malam satu Suruh konon merupakan lebarannya makhluk gaib. Ada sebuah mitos bahwa malam satu Suruh menjadi malam buruk dalam satu tahun. Maka dari itu, banyak ritual dan tradisi yang dilakukan untuk menyambut malam sakral tersebut. Masyarakat Kejawen zaman dahulu meyakini bahwa akan ada musibah dan bencana yang terjadi pada malam satu Suruh. Bagi umat Islam, malam satu Suruh adalah malam penuh kemuliaan untuk umat Islam. Bagi umat Islam, satu Muharram adalah tanggal yang penting untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tidak hanya melakukan beberapa ritual dan tradisi, banyak juga mitos yang menyelimuti malam satu Suruh ini. Berikut 5 mitos di malam satu Suruh. 1. Dilarang bepergian keluar rumah. Adanya kepercayaan mistis pun membuat sebagian orang percaya pada mitos dan pantangan yang harus dipatuhi pada malam satu Suruh. Misalnya saja, masyarakat Jawa percaya lebih baik berdiam diri di rumah pada malam tahun baru Jawa ini. Pasalnya, jika nekat pergi keluar, ada mitos yang menyebut kesialan dan hal buruk akan datang menimpa. 2. Tidak boleh pindah rumah. Selain itu, masyarakat Jawa juga pantang pindah rumah pada malam satu Suruh. Sebagian orang percaya untuk tidak melakukan pindahan rumah ketika malam satu Suruh, karena dianggap bukan hari baik. Serupa dengan pantangan bepergian, pantangan pindah rumah ini juga diyakini akan mendatangkan kesialan jika dilanggar. 3. Tidak mengadakan pesta. Sebuah pantangan bagi budaya Jawa jika orang tua menikahkan anaknya pada bulan Suruh. Kepercayaan mereka mengatakan, jika tetap dilakukan maka keluarga akan mendapat kesialan. Beberapa juga mengatakan kalau hal itu hanyalah mitos belaka. Alasannya, jika masyarakat mengadakan pesta pada malam Suruh dianggap menyaingi ritual keraton yang akan dirasa sepi. Selain pesta pernikahan, pesta lainnya seperti sunatan juga dilarang. Hingga sekarang mitos tersebut masih dipercaya oleh masyarakat Jawa. 4. Tak boleh banyak bicara. Beberapa orang memilih untuk melakukan ritual masing-masing saat satu Suruh. Beberapa orang diantaranya adalah Tapa Bisu. Saat mengikuti ritual Tapa Bisu, yakni mengelilingi benteng keraton, sangat dipantang untuk berbicara satu kata pun. Makan, minum serta merokok juga sangat dilarang untuk dilakukan saat ritual tersebut. 5. Makhluk halus bergentayangan. Mitos yang tidak kalah menyeramkan adalah akan banyak makhluk halus bergentayangan pada malam satu Suruh. Konon, malam satu Suruh ini identik dengan pestanya makhluk halus, sehingga mereka akan keluar di malam yang dikeramatkan ini. Meski sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masih meyakini bahwa di malam satu Suruh, arwah leluhur mereka akan pulang ke rumah. Makanya, ada larangan untuk keluar rumah pada malam satu Suruh ini, untuk menyambut arwah leluhur yang datang.